handphone udah pasti, power bank. Terus cewek-cewek pasti pada bawa lip tint, bawa bedak supaya nggak kucel. Terus habis itu bawa kamera juga kalau perlu. Barang-barang yang wajib dibawa untuk DWP itu HP, casan, power bank gitu-gitu deh pokoknya. Barang-barang yang wajib dibawa, handphone, power bank, chargeran, sama dompet sih sebenarnya yang perlu. Kalau yang cewek mungkin bisa bawa makeup. Barang-barang yang wajib dibawa di DWP itu handphone, makeup, uang cash, gitu aja sih. Kalau barang yang wajib dibawa buat DWP menurut gue itu ID card pastilah biar gak kena ciduk. Terus dompet sama sapu tangan, soalnya kalau misalnya kena basah-basah gitu jadi bisa dilap. Gue bakal datang sih tahun depan, kalau misalnya seru misalnya di Jazz Neck, ya lo kayak tahun kemarin. Tahun ini sih seru, cuman Mini Fiji gak bisa datang. Kalau DWP tahun depan ada, pasti ikut lah, of course. Yang diharapin Kanye West. Sekarang bagus sih, cuman kayak karena terlalu crowded, jadi kayak nyari temen jadi susah gitu, sama kondisi providernya kurang bagus gitu aja. Kalau nanti ada DWP lagi, pengen ikut kalau lagi di Jakarta. Bintang tamunya siapa aja deh, yang penting yang baru-baru gitu. Kalau DWP tahun ini, so far sih asik ya, apalagi kayak ada bintang tamunya. Tadi ada Joji sama Rizkiga, terus kalau tahun depan, kalau misalnya ada artisnya gitu, pengennya paling Zed sama Martin Garrix. Terus menurut gue di DWP tahun ini tuh bagus banget, stage-nya juga bagus banget, seru abis pokoknya. Ya, makasih.